Mirsa, satu dari 12 orang santri yang sedang berenang di Pantai Aprasindang Barang Cianjur terseret ombak saat berenang. Hingga saat ini korban menghilang dan dalam proses pencarian petugas. Sementara 11 orang lainnya selamat namun alami trauma. Satu orang santri dari Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur yang sedang menghadiri acara MTQ se-Kabupaten Cianjur hilang terseret ombak di Pantai Apra, Kecamatan Sindang Barang, Kamis sore. Tak mengindahkan himbauan warga setempat, 12 orang santri tersebut memaksa berenang saat ombak pantai sedang besar. Tanpa diketahui, 12 santri tersebut diam-diam berenang ke tengah pantai dan akhirnya satu orang menghilang terseret ombak besar. Kejadiannya, memang saya lagi kerja di sini, maklum saya yang paling dekat dengan pinggir pantai. Pernah saya larang anak-anak itu, sempat naik lagi ke sini, cuman lagi saya mau kerja lagi, anak-anak itu sudah mandi lagi. Tahu-tahunya yang temannya yang satu itu hanyut. Sementara menurut Kapolsek Sindang Barang menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan pencarian terhadap satu orang yang masih hilang, yang diketahui identitasnya bernama Irsal asal Kabupaten Purwakarta, santri Ponpes Nurul Rohman, Kecamatan Cilaku, Cianjur. Pihaknya bersama tim Basarnas dibantu oleh warga akan terus melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet melakukan penyisiran di pesisir Pantai Apra. Dari kecamatan mana, Dan? Saksi yaitu mereka dari Kecamatan Cilaku, mereka berdatang tanpa pengetahuan ustadznya. Sekitar 12 orang datang ke Pantai Apra pukul 13.00. Pihaknya juga menghimbau kepada pengunjung agar tidak berenang di sekitar lokasi pantai dikarenakan ombak saat ini sedang besar. Heri Setiawan, Bandung TV.